Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita menggunakan kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, karangan Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Dimashqi Syafi'i Al-Ash'ari Al-Mutawaffa sanata 76 wa 600 Hijriah min ulama al-qarn as-sabi' ulida fi Nawa wa tuwfiya fi al-mantiqati nafsiha وتوفي مبكرا في 45 من العمر رحمه الله الإمام النووي. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. وصلنا في أي صفحة؟ قصوا أبا 63 قصوا 63 kata mana? Para ulama yang mengharamkan. Hari tu kita tengok ulama yang mengharamkan ambil upah mengajar Quran. Ambil upah mengajar Quran haruskah haram? Harus. Entah kata harus. Entah kata apa? Haram. Entah? Harus. Entah? Pandai. Sebahagian ulama mengharuskan, sebahagian ulama mengharamkan. Nampak tak? Maksudnya ada khilaf. Nah, ada khilaf. Hari itu kita dah tengok pendapat para ulama yang mengharamkan mengambil upah dari mengajar Al-Quran dan hadis yang menjadi dalil kepada pendapat tersebut. Petang ni kita nak tengok para ulama yang mengharuskan pula boleh mengambil upah tadi menjawab tentang hadis Ubadah itu dengan dua jawapan. Okay, siapa boleh cari mana hadis Ubadah? Imran, cari. Bukan duduk saja. Mana hadis Ubadah, Imran? Baca kat Ustaz, hadis Ubadah. Hadis Ubadah, in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha. Siapa nampak? Muka surat 63 juga ada hadis. Ustaz nak tanya soalan. Wabah. In sarraka an tutawwaqa. Hadis tu, hadis harus ambil upah ke haram ambil upah? Jadi diam. Harus. Betul ke? Alah. Yang tu dalil haram mengambil upah. Ada sekumpulan ulama ambil hadis tu. Ulama yang kata harus ambil upah mengajar Quran, dia apa kata? Okey, lah ni hadis tu hadis sahih. Macam mana ni? Nak jawab macam mana? Nabi pernah sebut, jika engkau suka dipakaikan kalung dari api di lehermu, terimalah hadiah tu, ambil dari upah tu. Baik, macam mana ni? Nak jawab macam mana? Kamu tengok macam mana para ulama menggunakan dalil. Nah, sebab tu berlaku perselisihan pendapat. Ada yang boleh, ada yang kata tak boleh. Nah, ada yang kata tak boleh. Kita tengok macam mana ulama jawab. Para ulama yang mengharuskan boleh mengambil upah tadi menjawab tentang hadis Ubadah itu dengan dua jawapan. Kita tengok, kita tanya para ulama yang kata boleh tu nak jawab apa dengan hadis atas ni. Sat A, bahawa dalam isnad hadis itu ada masalah. Ulama-ulama yang kata harus ni,
Dia kata dalil yang lepas tu guna untuk mengharamkan tu, dalil tu sanad dia ada masalah. Dia ada dua benda, sanad dengan matan. Sanad dengan matan. Dengan ilmu ini, ilmu mustalah. Ada dua benda, sanad dengan matan. Matan ni apa dia? Matan tu hadis tu. Isi kandungan hadis tu, itu matan. Sanad, sanad pula ialah susur galur periwayat hadis itu. Sanad pula ialah susur galur periwayat periwayat hadis tersebut ataupun matan tersebut. Matan ni hadis itulah. Matan ni hadis itulah. Contohnya apa dia? Innamal a'malu bin niyat. Kan hadis tu? Itulah matan. Itulah matan. Okey, in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha. Yang tu orang panggil matan ke sanad? Matan hadis ke sanad hadis? Matan ke sanad? Matan. Matan ni hadis tu. Matan ni hadis tu. Tu hadis tu lah. Nah. Hadis tersebut. Buka mana-mana hadis. Okey. Muka surat 61. Iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi wala tastakthiru bihi wala tajfu anhu wala taghlu fihi. Sanad ke matan tu? Matan. Hadis tu, yang tu lah matan. Hadis, hadis yang kamu duk tengok hadis, yang tu lah matan. Sanad apa dia? Sanad ni ulama-ulama yang meriwayatkan hadis tu. No? Ar-rijalul ladzina rawau dzakal hadis dzakal matan, yang itulah panggil isnad ataupun sanad. Yang itulah sanad. Sanad ni apa dia? Ulama-ulama yang riwayatkan hadis tu. Contoh, Rasulullah sebut satu hadis. Siapa dengar? Tabi'in ke tabi' tabi'in dengar? Akil. Bila Rasulullah riwayat hadis, tabi'in ke tabi' tabi'in dengar? Tabi' tabi'in dengar. Siapa? Nasib baik. Buat. Daniel. Nazmi. Bila Nabi sebut satu hadis, siapa yang dengar? Tabi'in. Nampak? Danish Irfan. Bila Nabi sebut satu hadis, dulu-dulu siapa yang dengar hadis tu? Bila Nabi sebut, siapa yang dengar? Tabi'in. Okey. Masya-Allah, masya-Allah. Sat noh. Amin. Ni saya tulis kat day lagi buat yang tu. Bila Nabi sebut satu hadis, Nabi sebut satu benda, Nabi ajar hadis, yang dengar tabi'in ke tabi' tabi'in? Tabi'in. Ha? Yakin? Tabi'in. Bagus. Pandai-pandai. Masya-Allah. Entah? Sahabat. Okey. Nur? Tabi' tabi'in Nur. Masya-Allah. Nafal? Tabi' tabi'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, siapa yang kata tabi' tabi'in angkat tangan? Kan tadi tabi'in. Okey, yang sebut tabi'in siapa? Angkat tangan. Entah. Okey, yang sebut sahabat. Okey dah. Ustaz dah cerita dah, Nabi tabi'in ni satu orang yang tak pernah jumpa Rasulullah. Tabi'in ialah mereka yang hidup pada zaman sahabat. Mereka tak pernah jumpa Rasulullah. Sibiklah majoriti reti. Banyak kali dah saya ulang. Tabi'in ialah mereka yang tak pernah jumpa Nabi. Mereka hidup dengan siapa? Sahabat. Bila Nabi sebut satu hadis, siapa yang dengar? Sahabat. Kemudian hadis tu sahabat sampaikan kepada siapa?
Ha? Amin. Okey, amin. Bila sahabat dapat hadis yang dengar tabi' tabi'in ke Rasulullah. Ha? Tabi'in. Okey. Sahabat ambil hadis tu yang dengar siapa? Tabi'in. Lepas tabi'in, orang panggil apa? Tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Apa ni? Dia punya hadis. Hadis itu berpindah kepada daripada Rasulullah, kan? Ah, dia pindah mai ke sahabat. Kemudian hadis tu pergi kat tabi'in. Kemudian hadis tu pergi kat tabi' tabi'in. Hadis. Nah, jawab elok-elok. Banyak kali dah saya ulang, kena faham. Nah, susah galau tu kena faham. Okey ni. Yang ni lah orang panggil sanad ni. Yang riwayatkan, lepas tu siapa dia lagi? Yang riwayatkan, lepas tu sini pula. Ini semua kurun lah ni. Kurun 1, kurun 2, kurun 3, kurun 4, kurun 5, kurun 6. Ulama-ulama yang riwayatkan hadis itu, yang tu dipanggil al-isnad. Susur galur periwayat hadis. Haula ar-ruwat dinamakan al-isnad. Okay dah, kita tengok lagi. Okay, tak apa. Ha, belajar lama-lama insya-Allah. Ha, cekap. Okey, barulah kita masuk balik bahawa dalam isnad hadis itu ada masalah. Hai, macam mana dalam isnad tu ada masalah? Masalah macam mana? Jawapannya ialah orang kan hak riwayat hadis tu, A, orang B, orang C, orang ulama lah. Ulama A, ulama B, ulama C, ulama D, yang tu panggil sanad, ulama-ulama yang riwayat ni. Kadang-kadang dalam sanad ni ada masalah. Kenapa? Kerana kadang-kadang sebahagian ulama ini, seorang daripada ulama ni yang riwayat ni, salah seorang daripada mereka, contohnya ada masalah dia, ingatan dia lemah. Dia sering lupa di akhir hayat dia. Waktu dia tua, waktu dia umur 60-70 tu dia banyak. Dia ulama, baik, alim. Tapi bila dia dah umur, 70 lebih, 80 lebih tu, dia tak berapa nak ingat dah. Maka bila dia ada masalah, ulama itu ada masalah, perawi itu ada masalah, dia panggil, kalau ulama dalam hadis ni yang duduk dalam sanad ni, dia panggil perawi. Panggil apa? Perawi. Sekiranya perawi itu ada masalah, seperti lupa di akhir hayatnya, maka sanad hadis itu ada, jadi terus jadi masalah. Contoh macam ni. Perawi satu, perawi dua, perawi tiga, perawi empat. Kamu tengok ah. Lepas ni riwayat hadis. Yang ni sahabat. Contoh. Tabi'in. Tabi'at tabi'in. Ni kurun keempat. Contoh. Empat orang. Di sini siapa? Di sini siapa? Tak, di sini. Ini Rasulullah. Okey. Ni sanad ni. Sanad. Ni semua ulama-ulama besar ni. Semua ulama besar ni tiba-tiba datang ni. Yang duduk datang ni. Dia ni di akhir hayat dia suka lupa. Tapi dia ulama besar. Nah, hamba jangan ingat lupa macam kita tau. Nah, bukan lupa-lupa macam kita. Depa ni semua hafal ratus-ratus ribu hadis ni. Semua ni. Menghafal ratusan ribu hadis.
noh, puluhan ribu hadis, ratusan ribu hadis depa hafal. Di akhir hayat dia lupa 1,000-2,000 hadis. Dia campur, dia suka campur. Dia sebut hadis. Bukan dia nyanyuk, dia tak nyanyuk, dia lupa sikit. Maka apabila salah seorang daripada empat ni ada seorang yang lupa, pelupa, maka sanad hadis ni jadi masalah. Sanad dia jadi masalah. Itu baru satu contoh daripada ratusan contoh. Ha, tunggu, nanti abang akan belajar. Benda-benda ni semua menarik. Baru abang faham, orang sebut hadis hadis daif. Hadis daif jiddan. Hadis hasan. Hadis sahih. Hadis mutawatir. Sahih li ghairihi. Hasan li ghairihi. Hadithun munqati'. Hadis mu'dal. Kan? Bila orang sebut hadis, oh, baru kita faham. Ha, apa masalah dia? Okey dah nah. Okey, dengar. Bahawa dalam isnad hadis itu ada masalah. Isnad hadis itu ada masalah. Abu Zain. Bila disebut isnad ni, perawi ke matan? Ha? Perawi. Ha, okey, betul. Perawi, maksudnya perawi. Bila dia kata isnad hadis tu bermasalah, adakah kesemua perawi bermasalah kah ataupun salah seorang? Salah seorang dah cukup untuk membuatkan hadis tu bermasalah. Bukan hadis tu bermasalah, sanad itu bermasalah. Adakah bila sebut isnad itu bermasalah bermaksud matan dia pun bermasalah? Tidak. Kalau ulama mustalah, ulama mustalah sebut isnad dia bermasalah, matan dia bermasalah tak? Tak lagi. Kadang-kadang matan dia bermasalah, isnad dia tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama yang mengharuskan boleh mengambil upah tadi menjawab tentang hadis Ubadah Ibn Samit itu dengan dua jawapan, bahawa dalam isnad hadis itu ada masalah. B, orang itu menyumbangkan tenaga untuk mengajar, sudah tentu dia tidak berhak mendapat apa-apa. Kemudian dia diberi hadiah sebagai tanda terima kasih, maka dia tentu tidak boleh mengambilnya. Lain halnya dengan orang yang mengadakan akad dengannya sebelum mengajar. Yang ni dalil ulama mana? Ulama yang mengharuskan kau yang mengharamkan? Ha? Haruskan. Okey. Kalau kamu ingat ulama yang mengharamkan, cerita dia macam ni. Seorang sahabat mengajak Quran kepada seorang lelaki penghuni Suffah. Cara baca, tengok balik muka surat 63, tengok tentang hadis tu, tengok atas hadis tu. Semua nampak? Kita baca balik, ni nak bagi kamu faham ni. Ulama yang melarangnya berhujah dengan hadis Ubadah Ibn Samit. Nah, bukan Syamit lah. Samit. Bahawa dia mengajarkan Al-Quran kepada seorang lelaki penghuni Suffah. Dia mengajarkan Al-Quran, salihin. Dia ni siapa? Ubadah, Sayyidina Ubadah. Dia ajak Quran seorang lelaki penghuni Suffah. Okey. Lelaki penghuni Suffah ni, ni hidup zaman Rasulullah ke tak ni? Ha? Jawapan dia zaman Rasulullah. Jawapan dia hadis ni zaman Rasulullah. Maka penghuni Suffah ini, penghuni Suffah ni tabi'in ke tabi' tabi'in? Sahabat. Ha? Sahabat. Sahabat. Ahlu Suffah, orang panggil Ahlu Suffah. Dalam kitab sirah dia panggil Ahlu Suffah. Ahlu Suffah ni sahabat juga. Ahlu Suffah ni sahabat juga. Cuma Ubadah, Sayyidina Ubadah ni terkenal lah kan. Ubadah Ibn Samit terkenal lah kalau sebut nama dia. No? Kita tak kenal sebab kita tak mengaji ni. Nanti lepas-lepas ni sebut nama-nama sahabat yang banyak riwayatkan hadis, kita tahu lah kan. Abu Sa'id Al-Khudri, ha, tu semua nama yang selalu dengar lah. No? Mu'adh, Sa'ad Ibn Ubadah, Sa'ad Ibn Mu'adh. Nah. Okey.
bila dia ajak satu orang sahabat ni, kemudian sahabat tu pun hadiah kat dia, hadiahkan apa kat dia? Aiman. Ahlu Suffah tadi hadiahkan apa kat Sayyidina Ubadah? Busur. Hadiahkan busur. Mereka buat perjanjian tak sebelum tu? Ha? Tak buat. Akad, mereka buat akad tak? Maksudnya akad ni macam pi daftar lah. Pi daftar ni saya nak mengaji. Sebulan berapa? Oh, sebulan 50. Itulah akad. Nampak ah ha? Akad. Okey, Ahlu Suffah ni buat akad tak dengan Sayyidina Ubadah? Tak buat akad apa. Dia pi minta Sayyidina Ubadah ajak sat Quran, Sayyidina Ubadah pun ajak. Kan? Dia pun ajak. Habis ajak, lelaki ni pun bagi hadiah. Sampai kat Nabi, Nabi sebut apa? Jika engkau suka dipakaikan kalung dari api di lehermu, maka terimalah hadiah itu. Maka ulama yang kata haram kata, tengok ni. Tak boleh. Ulama yang kata harus kata apa? Kita baca balik bawah. Orang itu menyumbangkan tenaga untuk mengajar. Siapa orang itu? Apa nama ni? Zakwan. Ha? Siapa? Siapa? Kalau dalam hadis di atas siapa dia? Ha, orang itu menyumbangkan tenaga untuk mengajar. Sayyidina Ubadah. Sayyidina Ubadah dia bagi tenaga. Sudah tentu dia tidak berhak mendapat apa-apa. Ulama yang kata tak boleh, ulama yang kata boleh ni, dia kata sebab Sayyidina Ubadah tak berhak mendapat apa-apa sebab dia menyumbangkan tenaga. Kemudian dia diberi hadiah sebagai tanda terima kasih. Kan? Kemudian Sayyidina Ubadah diberi hadiah sebagai tanda terima kasih, maka dia tentu tidak boleh mengambilnya. Tak boleh ambil apa? Dia tak boleh ambil hadiah sebagai terima kasih tadi ni. Lain halnya dengan orang yang mengadakan akad. Ulama ni kata, lainlah kalau dia buat akad. Apa dia? Sebelum mengajar, Ahlu Suffah tu kata, wahai Ubadah, boleh tak ajak Quran? Lepas tu aku bayar kamu, aku bayar kepada kamu sebusur, satu busur. Yang tu baru boleh. Ulama ni kata, kalau ada akad baru boleh. Disebabkan tak ada akad lah Nabi tak bagi, kata ulama yang mengharuskan. Okey, macam habis eh? No? Lain halnya dengan orang yang mengadakan akad dengannya sebelum mengajar. Akad dengannya sebelum mengajar. Kalau buat akad baru boleh. Maksudnya mesti sepakat dulu sebelum ajak. Mesti sepakat dulu sebelum mengajak. Ustaz ulang balik, semua dengar elok. Ustaz nak minta ulang. Okey. Firas. Dengar elok ni. Aidil sedia, Faiz sedia. Boleh tak mengajak Quran dan mengambil upah? Mantan nak guna pendapat ulama mana? Mantan nak kata harus ke haram? Okey, soalan dia, apa hukum mengajar Al-Quran, mengambil upah daripada mengajar Al-Quran? Apa hukum? Haruskah haram? Firah, ni Ustaz tanya Firah ni. Firah nak ambil pendapat mana? Ada berapa pendapat? Ada dua. Okey, Firah nak ambil yang mana? Ha? Dah Firah pilih, Ustaz suruh Firah pilih. Yang mengharamkan, apa dalil dia? Ha. Biha tawqan min narin faqbalha. Tu dalil dia. Iaitu terjemahan dia apa? Okey. Yang tu dalil haram mengambil upah daripada mengajar Al-Quran. Rifai. Dia kata haram. Kalau anta kata harus, kalau anta kata harus, anta nak jawab macam mana dalil yang dia bagi tadi? Kan Nabi sebut
Wahai Ubadah, kalau hang nak ambil busur tu nak nak bagi jadi api duduk kat leher, ah ambil lah hadiah tu. Okey, anta nak jawab macam mana? Anta yang anta yang kata harus. Ha, saya nak tengok siapa boleh bagi jawapan. Jawapan dia ada tu. Anta nak jawab macam mana? Kenapa Nabi tak bagi? Kenapa Nabi haramkan? Kenapa Nabi kata kalau nak nak pakai api neraka di leher, ambil lah busur tu. Kenapa Nabi haramkan? Maksudnya ulama-ulama yang kata harus ni nak jawab macam mana? Ha, yang tu sebab kenapa yang tu tak boleh? Sebab apa? Sebab dia tak buat akad. Kalau dia buat akad sebelum mengajak, maka hukum dia harus. Okey dah, tu je lah.